بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala, dari dalam Masjid Khif, masjid yang disolati kurang lebih 70 Nabi, saya akan lanjutkan kajian Arba'in An-Nawawiyah. Kita masuk pada episode yang ke-7. Imam Nawawi rahimahullah berkata, Ahmaduhu ala jam'ini amihi wa as'aluhul mazida min fadlihi wa karamih. Imam Nawawi menyatakan, Ahmaduhu, aku puji Allah Ta'ala atas semua nikmatnya. Tidak ada satu makhluk Allah yang bisa menghitung nikmat Allah. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita seharusnya mensyukuri semua nikmat Allah Ta'ala. Karena itu kita diingatkan terus untuk mengucapkan alhamdulillah dan selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala ala jami'i ni'amih, atas semua nikmatnya. Kalau kita itu memuji Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan tambahan terhadap nikmat tersebut. Apapun yang kita miliki, kalau kita syukuri, kita akan ditambah, karena syukur itu menyebabkan tambahan nikmat. Wa as'aluhul mazida min fadlih. Dan Imam Nawawi menyatakan, aku minta tambahan nikmat ini dari fadlnya Allah, kemurahannya Allah, wa karamih, kedermawanannya Allah Ta'ala. Bukan dari sisi usahaku, kemampuanku, kehebatan, bukan. Minta dari kemurahannya Allah, dari Allah yang maha pemurah, Allah yang maha berderma. Allah itu maha kaya, tapi maha dermawan. Ya, ada orang yang kaya tapi gak dermawan. Allah maha kaya, maha dermawan, dan maha memberi. Karena itu Imam Nawawi minta tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ikhwani rahimakumullah, jangan takut untuk minta tambahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambahan kesehatan, tambahan ilmu, tambahan kekayaan, tambahan kemudahan, tambahan apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah tambahan-tambahan kebaikan itu akan diberikan Allah dari sisi kemurahan Allah Ta'ala. Jangan berpangku tangan dengan kekuatan kita, usaha kita, tapi qul huwallahu ahad, Allahus samad, katakan hanya Allah yang esa, dan Allah lah tempat bergantung segala-galanya. Insyaallah kita akan mendapatkan tambahan yang ajaib, tambahan dari arah yang tidak terduga, min haitsu la yahtasib. Semoga berkah dan manfaat. Insyaallah kita lanjutkan episode ke-8 pada kesempatan berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.